Halo semua, apa kabar? Ini aku sambil nunggu cucian. Aku mau unboxing beberapa benda. Ini sebenarnya aku udah CO-nya lama ya, cuma karena PO jadi datangnya agak lama. Nah ini sekalinya datang berapa gitu. Bagian udah aku buka untuk klik terima gitu. Nah kita mulai unboxingnya ya. Yang pertama aku beli di Mami Lois karena dia ngeluarin toner cepat. Sorry. Nah tonernya ini katanya mengandung DNA salmon sama kaviar sama ada vitera yang ada di eskepak itu ya. Dan karena kemarin aku di momen live dia bilang katanya dikasih ampau. Oh ya, ada ampau katanya dalamnya 50.000. Kita cek bareng ya. Jadi ini harganya kemarin pas launching itu 200 berapa ya? 200 lebih lah. Aku lupa 200 berapa. Terus karena dapat potongan kupon, aku dapat kupon 40.000. Terus sama aku pikir dikasih 50.000 ya, jadi jatuhnya 120-an ya, harusnya sih worth it. Tapi aku mau ngabisin yang Vitera aku yang lama, baru aku pakai ini gitu. Terus selanjutnya ini aku sebagian besar belinya di Precisell di Mamidina. Nah namanya juga Precisell ya, yang jualnya crazy, kadang barangnya harganya crazy gitu, yang check out-nya crazy juga. Udah tahu sering dikerjain gak ada kapok-kapok ya sih. Cuma ini yang udah agak lama sih. Aku jadi beli kaos tahun Sanrio. Nah ini harganya 35.000, tapi aku dapat kupon 10% lah ya, jadi 30.000 tuh kan. Waktu dia jemreng tuh gambarnya sih itu loh, Melody. Nah aku dapetnya Hello Kitty. Coba aduh, bener emang kayak sih itu orang tuh. Cuman ya udah lah ya, tapi bahannya enak sih. Nah ini aku beli sarung bantal, harusnya sarung bantal ya. Aku beli sarung bantal segini tuh 7.500 karena lagi promo, jadi aku check up aja. Karena aku juga kebenarnya butuh satu, cuma kan 7.500 di bawah 10.000 nggak beli ongkir, jadi aku ya udah beli dua gitu ya beli ongkir. Nah, terus ini aku beli box. Karena kan aku banyak perintilan-perintilan tuh. Ya, kemarin beli box. Sama beli apa? 4 box juga sih, cuma bisa beli 4 gitu. Nah ini aku beli tumbler di Precisell. Waktu dia pertama launching tuh masih 100, terus turun 80, terus akhirnya kemarin udah tinggal sisa-sisa. Jadi diambil sama dia nggak nyampe 50.000 deh. Jadinya aku check out. Nyampe ya? Kayaknya nggak nyampe tuh karena aku punya kupon gitu. Lupa aku. Karena PO agak lama juga ya ternyata ya, karena dia bilang kan barang sisa ya, sisanya dia itu ternyata PO nya lama juga loh, 2 mingguan. Aku gak tau nih dapet apa ya. Aku sih pengennya yang putih itu siapa kok cocok ya, siapa sih itu lah, pokoknya yang kayak dong gitu. Kita lihat aja bersama. Oh iya, ini model Gaga. Menurut si Mami Dina, ini tuh orinya ori Cina. Cuman kenapa ininya nggak Sanrio? Karena untuk mengurangi pajak masuk gitu. Ya cukup, aku sih bodo amat ya. Karena ini juga kedua. Semakin dalamnya. Oh iya. Kita pakai kyo. Ini tuh sebetulnya aku tuh mau bawa waktu libur Imlek. Ya apa daya datangnya setelah, coba ya begitulah namanya juga crazy ya, mau diapa orang crazy gitu. Katanya sus berapa gitu, aku mau bodo amat lah, nggak peduli mau sus-susan, yang penting apa
barangnya bener gitu. Oke, dan yang terakhir aku ada level kaos untuk adik ipar aku, karena kan dia senang olahraga ya. Ini tuh katanya kaos olahraga, jadi aku check out waktu itu diambil harganya 30-an juga deh gitu. Tuh, cuman katanya yang lebih gede, ini sih cuma gak gede deh. Ya udah bodo amat lah, gimana sih Mami Dina aja. Itu kadang-kadangnya aku tuh gimana ya, prihatin gitu sama seller-seller itu ya. Mereka kadang-kadang tap-tap lock, bantu tap-tap lock supaya naik ada di beranda, atau supaya para pembeli yang baru datang gitu. Tapi begitu pembeli yang datang, aku termasuk pembeli lama lah ya, pembeli yang datang kalau dikasih barang yang gak sesuai kan dia kapok juga ya, menurut aku sih begitu loh. Cuman ya mereka pikir, ah bodo amat, lu gak CO masih banyak yang mau CO, ya itu sih terserah aja gitu. Oke, sekian dulu video aku hari ini ya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga harapan dan cita-cita kalian cepat terwujud dan kita bisa CO dimanapun kita mau. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.